Get the Leetus Bull Boy Thunderstorm action figure at star.monsta.com. Sesuatu masa keadaan dunia penuh bahaya, ancaman dari musuh-musuh bumi. Selamatkanlah kita, hero yang ada, hero manusia. Penyelamat bumi, penyelamat bumi. Ini yang datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Bobo Boy, Bobo Boy, Bobo Boy. Apa jadi ni, woi? Kebakaran lagi. Kali ni setau Cikgu Papa pula yang terbakar. Habis kertas ujian kita. Kita kena siasat sampai tahu punca kebakaran ni. Hah? Adudu? Rupanya kau musuh dalam selimut. Nak tahu siapa penjenayah api tu? Kau! Kau yang musuh dalam selimut, Bobo Boy! Tak mungkin! Tak... Tak mungkin! Tak mungkin? Fikirlah betul-betul, Bobo Boy. Selami perasaan kau. Kaulah penjenayah api tu! Ini semua mimpi aku je! Mimpi? Tahu memori kau, ha? Hah? Betul ke, Bobo Boy? Aku tak pasti. Selama ni, kau cuba nak baikkan aku yang jahat ni. Tapi tak sangka pula, kau yang baik ni rupanya ada kejahatan dalam diri kau. mana ada? Aku bukan orang jahat lah. Entah, Bobo Boy ni baik tau. Ha, kalau betul lah Bobo Boy ni ada kuasa api, mestilah aku sebagai kawan baik dia dah tahu. Jalo, tu jangan cuba tipu kita orang, ah. Oh, korang tak percaya? Tak apa. Korang tengoklah sendiri malam ni. Boboi api akan muncul dan musnahkan korang semua. Sudahlah kau. Serangan! Pro! Moon Mega Pro! Saksikanlah sendiri, Boboi. Saksikanlah bila larut malam! Ish, kalau betullah kau ada kuasa api, macam mana? Hanya ada satu cara je nak tahu. Macam mana, Copot? Jumpa apa-apa tak? Ada kesan anomali kuasa. Tapi aku tak pasti kuasa apa. Berani kau tak bagi tahu aku, Bobo Boy? Aku ni kawan baik kau tau. Aku mana tahu apa-apa. Betul. Aku tak tahu apa-apa tentang ni. Nampaknya kita kena tunggu malam ni bila Bobo Boy tidur. Tengok betul tak kuasa api tu akan keluar. Tapi kalau betul lah Bobo Boy ada kuasa api, kau kena belajar kawal kuasa ni, Bobo Boy. Jangan main dengan api. Bahaya. Baik tak, Abah? Ayo, kalau macam tu, Bobo Boy tak boleh tidur dalam bilik malam ni. Bahaya nanti terbakar. Ha, tak apa. Aku ada idea. Siap akhirnya. Sekarang, bro.
Berikan aku sampel kuasa-kuasa Boboiboy. Baik, Iji Bos. Nah, silakan. Kuasa halilintar. Pedang patah? Okey. Kuasa taubat. Dan kuasa gempa. Okey, siap. Sekarang aku perlukan kuasa keempat. Kuasa Boboiboy api. Tapi kali ni diorang dah tahu kita jahat, Iji Bos. Macam mana nak dapatkan sampel kuasa api? Tak apa. Aku ada rancangan. Bersiap sedia, bro. Boboiboy. Kau dah tidur ke belum? Macam mana aku nak tidur? Besar kau susah sangat nak tidur ni. Entahlah. Mungkin sebab aku tengah cuba tidur dekat tengah-tengah padang sekolah. Dey, okey apa sini? Tak ada benda boleh terbakar kalau kuasa api kau tu keluar. Dah, cepat tidur. Susahlah. Macam ni. Besar ni. Besar lagi. Kita sudah lari sejauh 1000 kilometer. Penat tak? Tidur. Aduh. Penat sangat. Sampai tak boleh tidur. Mungkin ku kena makan sesuatu dulu kot. Dah kenyang, baru senang tidur. Betul juga tu. Tapi nak makan apa? Aku dah agak kau akan tanya. Nah, aku ada buah biskut aku. Tak apalah. Aku dah kenyang makan angin tadi. Aku pun. Kau Wocho Boy? Aku Robot. Mana perlu makan? Alah. Tak payahlah sedih, ya. Mari kita fikir macam mana nak tidurkan Boboiboy ni, ha? Aku tahu. Biar aku nyanyikan lagu tidur untuk Boboiboy. Lagu tidur? Lagu apa? Lagu ni. Hey ho, tidurlah wahai anakku. Hey ho, tidurlah budak. Sudah. Ha? Haiya. Punya lagu ni. Lagu apa macam tu? Lagu tidur lah. Apa aku nyanyi masa aku kecil dulu deh. Kau apa tahu? Aku tahu lagu ni. Boboiboy, 疲倦了, 闭上眼睛, 快睡觉, 睡得早, 身体好, Boboiboy, 是个好宝宝. Apa sal kau tak tidur lagi ni? Macam manalah aku nak tidur dengan gaya kau macam tu. Tak apa. Atok boleh bacakan buku cerita khas untuk kau. Boboiboy dah besarlah, Tok. Manalah yang buku-buku cerita ni? Atok garanti kau akan tertidur bila Atok baca. Sejarah penubuhan kedai Koko Tiam Tok Abah. Pada tahun 1997, Encik Abah berhasrat untuk membuka bisnes restorannya sendiri. Jadi, tidur dah. Kejap ni tertidur. Terbaik. Kenapa tu cepat? Ada sesuatu yang pelik sedang berlaku. Boboiboy dah nak bertukar. Tengok jam dia tu tau. Boboiboy, kau tak tidur. Boboiboy api? Betul lah dia ada kuasa api. Seramnya. Hai. Ha? Wah, kau
korang semua dekat sini. Hai, Aya. Hai, hey, Gopal. Kawan baik aku. Hai. Seronok betul dapat jumpa korang. Feng. Ha? Apa? Aku dapat jumpa Feng. Kuasa kau memang hebat. Nanti kita cuba combo kuasa nak tak? Api dan Baya. Mesti terbaik, kan? Okey. Terima kasih. Eh, apa sal ini? Tak macam kita bayangkan. Yalo, dia tak jahat pun. Baguslah dia tak jahat. Bobo Boy? Kenapa kau lakukan semua kebakaran baru-baru ni? Hah? Aku? Mana ada aku buat kebakaran? Adalah. Yang dekat reban ayam semua tu apa? Reban ayam? Ayam-ayam tu kawan-kawan akulah. Kawan-kawan? Yelah. Diorang suka tengok pertunjukan api aku kot. Okey, korang semua dah sedia? Saksikanlah pertunjukan Bola Api! Yeay! Terima kasih. Jumpa lagi. Bye! Macam tu pula. Mana tahu sampai terbakar. Yeesh dia ni. Yang stor Cikgu Papa, Gerai Pak Gopal dan stor sukan tu kerja kau juga? Tak sabar nak tahu keputusan ujian matematik. Alamak! Cabut! Penat betul lah. Asyik lawan orang jahat je. Dahlah kena selamatkan ni, selamatkan tu. Ais krim! Terbaik untuk hilangkan tekanan ni. Macam ni lah baru terbaik. Tak adalah bosan main sorang-sorang. Mari hilangkan tekanan. Huish, ada banyak jenis bola. Bola tenis, bola sepak, bola keranjang, bola api. Bola api ni aku punya. Susah-susah je marah-marah. Jom tengok pertunjukan bola api ni. Budak ni penyayang api ke pelawak api ni? Bobo Boy? Ya, tu. Kenapa kau tiba-tiba keluar kuasa api ni? Kuasa ni kan bahaya. Alah, saja je nak main-main tak abah. Penatlah masa siang-siang. Penat? Penat apanya? Yelah. Kena jadi superhero, tolong orang, selamatkan orang, buat kerja sekolah, selamatkan orang lagi, ujian lagi. Tekanan betul. Aku tahu. Halinta dulu keluar masa Bobo Boy marah. Taufan keluar masa Bobo Boy gelak tak henti-henti dan Gempa keluar masa Bobo Boy nak pertahankan kawan-kawan. Jadi, api ni? Api ni dia keluar sebab dia tertekan sangat. Dia nak hilangkan tekanan lah tu. Tengok ni. Cepat. Lompat masuk. Nyang. Kau ingat aku ni kucing ke? Bobo Boy. Dengar elok-elok Bobo Boy. Kau kena berhenti gunakan kuasa api ni. Ayo, bahaya tau. Kalau ada orang tercedera macam mana? Betul tu. Api masa kecil jadi kawan. Tapi kalau dah besar jadi lawan tau. Kau kena jadi Bobo Boy biasa semula. Kau masih tak boleh kawal kuasa kau ni. Aku boleh kawal kuasa ni lah. Ha? Aku nak lepaskan tekanan je. Tahu? Apa? Aku cuba nak padamkan api je. Berani betul. Korang kena hentikan Bobo Boy! Pun bayar! Apa masalah kau ni? Apa sangka sekarang kita orang, ha? Korang yang cari gaduh dengan aku, kan? Kuasa yang lagi kuat! Rasakan ni! Bola tanpa berapi! Tusukan jari Baya! Tak ada apalah. Apa kau cakap?
Itulah, nak main-main lagi. Cukup, Boboi. Ha, larat lagi kamu. So, dia dah. Jangan! Sepakan penalti. Bola api! Itu kan rancu kodok, bisa! Tak ada hal lah. Panasnya! Terbaiklah. Lagi kebal. Lagi! Terima kasih. Terima kasih. Puyo, kau ni memang berbakatlah, Gopal. Dia, dia dah tenang semula. Oh, macam ni rupanya. Harimau apa yang? Lompat! Hebat! Cuba ni pula. Ya! Ya! Lompat yang! Balingan botol-botol-botol! Sukaran ayam goreng! Masak, perahkan, masak! Ayah, dia ni nak main-main je rupanya! Torbay! Nampaknya kita dah tahu macam mana nak tenangkan Boboiboy api. Eh? Hebat! Hebat! Pertunjukan yang hebat! Eh, apa kau buat kat sini, ha? Oh, tak ada apa. Aku cuma nak ambil kesempatan serang korang je! Ha? Saksikan! Hebat, hebat! Korang ni semua memang terbaiklah. Eh, korang? Eh, apa? Apa jadi ni? Aku dah belasah kawan-kawan kau dengan mudah. Huh? Terbukti diorang tak dapat tandingi kehebatan Mega Pro. Kau yang buat semua ni? Hai, siapa lagi kalau bukan aku? Kau ni memang berani. Bersiap dia-dialah, Boboiboy. Kau akan rasai kehebatan Mega Pro. Masa main dah tamat dah. Boboiboy. Panasnya. Buat sesuatu, bro! Mudah je. Rasakan ni! Jangan! Panas! Boboiboy! Dia dah jadi biasa semula! Boboiboy, kau okey ke? Apa? Apa dah jadi ni? Kenapa banyak kebakaran ni? Kau betulkah jadi Boboiboy api tadi? Hah? Aku ke yang buat semua ni? Kau tak sengaja. Kau lawan adu-adu dengan Mega Pro tadi. Aku... Sudah-sudah. Kita kena cepat padamkan api ni. Cepat! Nanti api merebak. Nasi baiklah kita tak rentung tadi, Cik Bos. Kuat betul Boboiboy api itu. Tak bagi can langsung. Tak apa. Yang penting, kita dah dapat sampel kuasa api ini. Akhirnya, kuasa Boboiboy telah sempurna. Tunggulah kemunculan Boboiboy! Mesti anak-anak murid kebenaran akan gembira melihat barang-barang sukan yang baru, ya? Apakah?
kawan-kawan nak tengok episod baru tak? Jangan lupa subscribe channel YouTube Monsta untuk menonton episod baru Boboiboy dan video-video lain yang menarik. Sila berikan komen dan cadangan anda di Facebook, Twitter dan YouTube. Gunakan hashtag Boboiboy. Terbaik! Kita pergi mengembara, inilah masanya untuk bersukaria. Jangan bimbang, jangan diragu-ragukan, pastikan terucap, biar ia bawa kau pergi. Jangan takut dan lain yang gelap, ayo beranikan diri. Yeah.